وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahuddin, semua pendengar yang berkata sekian, kita menyambung kepada tafsir kita dan masih lagi masih satu hingga 22 daripada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Firman Allah SWT, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أنهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memerhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu ternyata lebih hebat kekuatannya daripada mereka, lebih banyak kesan-kesan mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung dari azab Allah SWT. Dan demikian itu adalah kerana mereka telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka. Semuanya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Muslim-muslimat ini boleh kalau sekalian, Allah telah meninggalkan kesan-kesan untuk kita perhatikan. Kata Ibn Athiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya, tafsir namanya Muharral Wajiz, bahawa Allah meninggalkan, membiarkan di muka bumi ini untuk mereka lihat ada bangunan-bangunan mabani, ada ma'athir, ada kusur. Kalau ada peluang kita pergi ke Mesir untuk melihat di Fayyum, bangunan yang dikatakan milik Qarun, milik Haman. Qarun punya bangunan masya-Allah besarnya, yang tenggelam dalam bumi lebih banyak daripada yang masih tinggal di permukaan atasnya. Itulah kesan daripada binaan yang pernah diagung-agungkan dahulu, yang nak dibawa kunci-kuncinya pun memerlu tanu'u bil usbati ulil quwa, dibawa oleh ramai orang lelaki yang tegap-tegap, yang kuat, ulil quwa, yang kuat, disebut oleh Allah di surah Al-Qasas. Ternyata kerana kedegilan, keingkaran si Qarun ini, maka tidaklah dapat memberi apa-apa kebaikan kepada ini. Hancur, tenggelam bumi bangunannya itu. Dan peluang nanti kita akan bincang dalam surah Al-Qasas bagaimana Allah gambarkan peristiwa tersebut berlaku. Cukup menakutkan bagi orang yang dalam dirinya ada iman, hati, mata hatinya masih melihat lagi. Ikhwati fillah, jadi Allah gambarkan di hujung ayat ini, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak gambarkan innahu qawiyyun syadidul iqab wa ma kana lahu min Allahi min waq, tidak ada siapa yang boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Waq, waq ni bukan waqi, tapi kalau tidak ada alif lam di awal maka dia disikal untuk sebut seperti itu. Maka Allah gambarkan waq, asalnya al-waqi. Kalau bahasa Arab ni kata Ibn Athiyah, al-waqi bermakna asatir al-mani' ma'khuz min al-wiqayah, maknanya Allah tidak memberikan untuk mereka sebab perlindungan. Dosa yang mereka lakukan Allah hancurkan mereka, tinggal yang ada hanyalah bekas-bekas pembangunan mereka pernah lakukan dahulu, yang dibangga-banggakan, ditunjuk-tunjuk kepada orang, melambangkan kekuatan mereka. Muslim-muslimat ini boleh bangga sekalian, ini adalah menampakkan betapa dahsyatnya hukuman yang Allah kenakan kepada mereka. Langsung tidak ada tinggal sedikit pun kesan-kesannya, tidak tinggal sedikit pun zuriat mereka, habis Allah tenggelamkan. Yang tinggal hanyalah kesan-kesan bangunan yang mereka pernah dirikan. Fir'aun azil autad, piramid yang dibangga-banggakan itu. Apa lagi tinggal? Sampai nak masuk ke dalam pun perlu membokokkan diri, buktinya menghormati si Fir'aun itu hidup dan mati. Tapi akhirnya tidak ada apa pun memberi kebaikan kepada mereka.
Musingan-singan ini mereka Allah sekalian. Lagi kalau kita lihat dalam ayat ini, dzalika ka dzalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat fakafaru. Mengapa Allah SWT mengenakan hukuman itu? Dosa mereka ni adalah kerana mereka membohongi, mendustakan, menolak rasul-rasul yang datang itu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang terang, lagi jelas. Tapi mereka ni fakafaru, mereka pun kafir, tetap ingkar walaupun bukti telah dikemukakan dengan terang sekali. Fa'akhazahumullah, lalu Allah mengenakan azab pada mereka, membinasakan mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Orang-orang kafir ni mendapat hukuman yang serupa dengan orang-orang kafir di kalangan musyrikun. Quraisy yang menentang Nabi pun akan kena hukuman yang sama juga, dan memang kena akhirnya. Itulah dalam perang Badar, di mana tokoh-tokoh yang diagung-agungkan sebelum itu akhirnya mati, terbunuh 70 orang. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Allah SWT ni maha kuat, maha keras hukumannya, berat, pedih seksanya. Semoga Allah melindungi kita daripada apa yang wa'id yang dikenakan kepada musyrikul Quraisy ini dan golongan yang sama menempah cara hidup ini murkai oleh Allah SWT. Musyrikul ini mereka sekalian, selain tidak bukan apa yang berlaku kepada mereka ini kerana tamakkan dunia, hubud dunia, fitnatud dunia. Penipuan dunia ni amatlah licik, amatlah menggoda, amat menggiurkan. Sekali ini mereka sekalian, Allah gambarkan surah Zukhruf, walau la yakuna an-nasu ummatan wahida aj'alna lima yakfuru birrahmani buyutihim sufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirati 'inda rabbika lil muttaqin. Orang kafir ni Allah berikan kepada mereka bagaikan iman, rumahnya, atapnya daripada tembaga, daripada perak, tangga, kehebatan-kehebatan yang cukup Allah berikan, nikmat-nikmatnya, anugerah yang bagai. Itu sebab pada satu hari Nabi SAW bila dilihat oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menangis. Nangis Sayyidina Umar. Lepas saya keluar, saya lihat ada dalam satu YouTube yang menarik, namanya Laukana Bainana. Laukana Bainana ni ada satu slot, kalau tak silap saya, slot yang ke-15, Al-Halaqa Al-Khamsatu Ashar, Al-Khamisatu Ashar. Yang ke-15 menggambarkan bagaimana lukisan rumah Nabi SAW, bilik Nabi. Digambarkan alas katil tidur Nabi, tiangnya macam mana, langsirnya macam mana, dibuat daripada apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebab bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke rumah Nabi, satu hari Nabi lihat, Sayyidina Umar lihat Nabi bangkit dia tidur, bekaslah kesan alas yang dibuat daripada pelepah kurma itu di badan Nabi SAW, bekas kat belakang. Kalau kita tidur atas tikar mengkuang pun kita akan lihat kesan tersebut, tidur atas kayu pun kita akan lihat kesan itu pada badan. Nabi pun dilihat dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar tanya, wahai Nabi SAW, pemimpin-pemimpin di kalangan Rom dan Parsi, Kisra juga Kaisar, mereka tu dengan nikmat yang ada, sedangkan Nabi ni merupakan pilihan Allah SWT kepada hamba-hambanya Rasulullah. Kan kena begini ke Nabi duduk berbekas pada Nabi pada tempat yang dibaring itu? Jawapan Nabi SAW, wa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah engkau masih syak atas janji Allah? Lalu Nabi pun menyatakan, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Nabi ini kata kepada Sayyidina Umar, Umar, apakah kau ya kau merasa ragu menjanji Allah? Tidak, bukan saya ragu, tapi saya masih. Dan Sayyidina Umar pun ikut tradisi yang sama, belum jadi khalifah, tidur di bawah pokok kurma, kehidupannya serba sederhana, semua orang maklum. Sayyidina Umar merasa sedih sangat melihat Nabi yang salam seperti itu. Jawapan Nabi, wahai Umar, semuanya golongan yang kau sebutkan itu orang-orang kafir. Kehidupan mereka ni memang dunia dia beri untuk mereka sehabis-habisnya. Qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Kehidupan mereka tu diberi segala-galanya untuk kemewahan, kesedapan, keenakan, keseronokan, sempurna. Tapi ke akhirat besok milik kita semuanya. Tak salah, tak ada salahnya nak mengambil nikmat dunia ni, mesti-mesti sekian, jangan salah faham. Tapi mengambillah semua yang halal, dan kita berjaga-jaga daripada mengambil syubhat apatah lagi haram.
Soalan kuliah yang terdahulu, bila Nabi berjalan dengan para sahabat melihat bangkai seekor binatang, ini anak kambing yang kurus, Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu nak tak kalau aku jual bangkai ini harga 1 dinar, 1 dirham? Ayyukum yuhibbu an anna hadha lahu bidirham? Siapa nak beli 1 dirham? Lalu para sahabat kata, amma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Wahai Nabi, kalau binatang ni hidup pun kami tak nak beli. Wallahi law kana hayyan kana aiban fi bi annahu asak fa kayfa huwa mayyit. Wahai Nabi sallallahu, kalau anak kami ni hidup pun tak ada orang nak beli lah wahai Nabi, kerana keaiban padanya, kurus, kecil telinganya, aib, cacat. Kalau dia hidup pun tak ada orang nak beli wahai Nabi, bagaimana kalau dia dah mati seperti ini? Nabi pun menjelaskan kepada mereka dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Nabi Allah, dunia nak banding kepada Allah macam ni lah, maka lebih teruk daripada ini di sisi Allah. Kalau kamu nak lihat begini buruk keadaan bangkai yang sudah mati ini, binatang yang sudah mati ini, haiwan yang sudah mati ini, tak ada nilai di sisi kamu, Allah melihat lebih hina daripada apa yang kamu lihat terhadap dunia, nak dibandingkan. Muslim-muslim ini mulakan masyarakat pemurian harta ni, kita cari semua yang halal. Kita berada pada level comfort, kehidupan keuangan, financially, gembira, nak berada pada tahap yang baik, bagus. Tapi pastikan halal. Kerana Nabi pernah menyatakan kemewangan baginda salam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, wallahi mal faqr akhsha alaikum walakinni akhsha an tumsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama halakatkum. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takut ke atas kamu menimpa, tapi aku bimbang bila dunia ini terbuka ke atas kamu sebagaimana dibuka kepada orang sebelum kamu, kalau kamu berlomba-lomba untuk mendapatkannya sehingga tidak lagi meraihkan yang halal dan haram, semuanya dipukul sama rata seperti telah berlaku kepada orang sebelum kamu, terjeratlah mereka, lalu ia akan menjerat kamu juga. Yang ternyata ia membinasakan mereka, maka ia juga akan membinasakan kamu. Ya Allah, cantiknya kata Imam Syafi'i tentang dunia ni, muslim-muslim sekalian, dalam dewannya, dewan Syafi'i. Dewan ni macam buku puisi beliau. Inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujatan wa taqazu salihal a'mali fiha sukuna. Cantik sekali kata-kata ni kan. Inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu alfitana. Sungguhnya bagi Allah ni ada hamba-hamba yang bijak meninggalkan dunia kerana takutkan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu, dia melihat kepada dunia ni lalu dia pun mengetahui, annaha laysat bihayyin watana, dia bukanlah satu tempat untuk orang yang berakal hidup lama padanya. Ja'aluha rujatan wa takhazu salihal a'mali fiha sukuna. Dia telah menjadikan dunia ni sebagai lautan dan mengambil amalan salih menjadi kapal-kapal bahtera membawa mereka ke destinasi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan salah faham saudara. Jangan salah faham. Maksud bincangan kita ni bukan untuk kita mengekang dunia daripada diambil, tapi ambillah dengan cara yang halal. Gunakan kesempatan untuk menabur bakti, seperti kata Pak Hamka, seperti kata Zabah, wa baik aduhai teman, kemata dunia yang kau campakkan, walau tidak dikenal insan, Tuhanmu tahu ya kah bukan. Nikmat harta ni untuk orang saleh, seperti sabda Nabi, la ba'asa bil ghina liman ittaqa, wasihatu khairu minal ghina, wa tibu nafsi minal na'im. Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak ni, bila Abdul Rahman bin Auf datang salat lambat, jadilah beliau ni masbuk. Nabi panggilnya dan menanyakan kepadanya, mengapa lambat? Jawapan Abdul Rahman, dunia ni harta perniagaan melambatkan saya wahai Nabi. Kalau Nabi tidak redha dengan keadaan saya hari ini, saya akan mewakafkan, tiup-tiupkan semua harta saya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita berfikir dengan hadis yang cukup jelas maksudnya. Ini yang kita bacakan sebahagiannya. Bahagian kita akan lihat dalam kuliah akan datang tentang perspektif dunia yang harus kita betulkan. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.